Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Dennis Beladina di sini. Kali ini aku bakal nge-reaction video klip dari Backstreet Boys judul Last Christmas. Seperti apa video klipnya? Kita langsung aja reaction bersama-sama dalam hitungan 1, 2, dan 3. Wow, temanya Christmas ya. Oke, mereka bakal bernyanyi bersama sepertinya. Suasanya benar-benar hangat banget ya di studio. Oh, Malaka. Oke. For photo shoot, albumnya cover. Oke. Keluarganya benar-benar homie, benar-benar rumah banget. Mereka vokalnya itu benar-benar di studio dan video klipnya juga benar-benar dibuat sesimpel mungkin dengan tema Christmas dengan suasana family yang sangat benar-benar hangat. Oke. Okay. Mereka photoshoot. Oke, Nick Carter. Oh my god, so fucked up. Oh, Man in Red. Nuansa lagunya benar-benar ceria ya, cheerful, benar-benar wow, family banget. Nah, ini cocok buat teman-teman yang sedang merayakan Natal nanti Desember. Mereka benar-benar awet muda ya guys, di sini benar-benar gila. Ini tuh boy bandnya benar-benar legendaris banget dari zaman dulu sampai sekarang tuh mereka konsisten. Vokal mereka benar-benar gak ada yang bisa ngalahin di boy band. Semua personilnya tuh kayak benar-benar punya karakter yang kuat semua. Biasanya boy band di luar negeri itu kayak cuma 1-2 yang punya vokal bagus, tapi di sini tuh semua vokalnya bagus, berkarakter semua. Wow. Oh my god. Boyband barat itu benar-benar ini ya, solid banget ya mereka. Meskipun sudah termakan masa, bukan masanya mereka, dan mereka menunjukkan eksistensinya mereka dengan cara mengeluarkan beberapa single ataupun album dengan personil yang benar-benar full ya, benar-benar nggak ada yang keluar entah itu mengundurkan diri, dan mereka benar-benar konsisten di Backstreet Boys ini. Wow. Oke. Okay. Woo. You did it. Wow. Oke. Okay. Backstreet Boy, a very Backstreet Christmas. Oke. Okay. Oke, pertama kali aku ngeliat video klip Backstreet Boys ini, nggak seperti biasanya, mereka membuat video klip sehomi mungkin, yang benar-benar fresh, benar-benar family banget, suasana rumah, kehangatan, keceriaan pada hari Natal, dan
aku tuh ngiri banget sama mereka karena mereka tuh benar-benar awet muda ya, gila. Ini udah tahun, udah mungkin usia mereka sudah kayak ada 50 tahunan mungkin ya, tapi mereka benar-benar terlihat benar-benar fresh, masih kualitas suaranya masih bagus. Mereka masih eksis gitu ya di dunia entertainment. Jadi dunia perboybandan sudah tidak diragukan lagi kalau Backstreet Boys ini benar-benar solid dan kompak. Aku berharap Backstreet Boys terus mengeluarkan karya-karya musik, entah itu lagu ataupun album, di era-era masa kini. Ya, di tengah gempuran boyband-boyband Korea, Backstreet Boys benar-benar menunjukkan eksistensinya setelah teruji beberapa puluh tahun mereka berkarya di bidang musik internasional. Baik, begitu aja komentar aku tentang video klip dari Backstreet Boys yang berjudul Last Christmas. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di-subscribe dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Dadah!